Festival Pesona Budaya Betawi yang diselenggarakan oleh unsur tiga pilar, diantaranya Kecamatan Pasar Minggu, Koramil Pasar Minggu, dan Polsek Pasar Minggu yang bekerja sama dengan Badan Musyawarah Betawi Jakarta Selatan, pimpinan Ubaidillah Yusuf, berlangsung selama dua hari tersebut resmi ditutup. Hadir dalam acara tersebut, Camat Pasar Minggu dan Ramil Pasar Minggu, Wakapolsek Pasar Minggu, Kanit Binmas Polsek Pasar Minggu, Ketua Bamus Betawi Pasar Minggu, LMK Kecamatan Pasar Minggu, serta Ormas Betawi Sekecamatan Pasar Minggu. Budaya Betawi yang kita selenggarakan mulai tanggal 2 sampai 3 Desember 2017 ini. Saya resmi dengan saya nyatakan Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya nyatakan ditutup. Demikian dilaporkan oleh Binmas Pasar Minggu Jakarta Selatan, salam cerbrata.